Vin. Iya bapak. Lu panggil mas dek. Emang ini bapak aku ya. Apa kawin sama ibumu? Iya mas pak. Mas pak. Lu itu asistennya orang kaya. Yang kerenan dikit kenapa sih? Ini paling keren pak. Ini yang paling keren? Iya. Yang nggak keren gimana coba aku pengen tahu. Ini juga. Lu jangan ketawa lo. Sekarang curhat apa lo? Iya pak. Udah nggak apa-apa aja lebaran ini ya? Siap. Oke, silakan. Selamat malam. Calon camat gagal. Calon wali kota mungkin gagal juga. Kalau jadi politisi ya, gue gak akan kena skandal korupsi. Palingan skandal video porno, poligami, selingkuh, kawin cerai, itu gue semua. Ya, pokoknya I love this game. Ya, karena yang membuat gue tergoda itu bukan uang atau harta, tapi perempuan yang membuat gue silau. Apalagi perempuan bawa lampu senter. Silau, men! Kalau mau nyuap gue gampang. Hei bintang, pilih mana lu? Pilih perempuan atau uang segudang? Pasti gue pilih perempuan segudang. Ya, gue pilih perempuan. Uangnya tetap gue sikat. Buat beli apa? Beli gudang. Kalau nggak ada gudang, abang ditendang. Dalam politik itu nggak ada kawan abadi, nggak ada lawan abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi, dan yang gue tahu cuma satu, cahaya abadi. Itu nama toko listrik. Ya itu dekat rumah gue yang punya namanya Rudy. Udah meninggal, keselak solder. Tahun 2008 itu ada penyanyi dangdut yang maju dari calon wakil wali kota. Waktu diwawancara, Bang Ipul, udah siap maju? Siap. Udah pernah jadi pemimpin? Belum. Ngerti RAPBD enggak? Enggak. Tapi tenang aja, itu pesangan saya calon yang tepat. Beliau punya staf ahli yang ahli di bidangnya. Bang Ipul modalnya apa? Saya modal bismillah. Gua tanya tugas lu apa? Saya bahagia kalau orang lain bahagia. Enggak nyambung kayak gua. Sekarang ya, bayangin ya kalau dia jadi pilot. Selamat pagi pilot. Pagi. Udah siap ngebangin pesawat? Siap. Udah pernah? Belum. Ngerti navigasi? Enggak. Baca mata angin? Enggak bisa. Tapi tenang aja, next saya ahli di bidangnya. Bapak modalnya apa? Bismillah. Iya. Terus gini, bapak misalnya penumpang mati semua gimana? Saya bahagia kalau orang lain bahagia. Terima kasih.